Assalamualaikum kawan-kawan semua. Kali ini Mama Yoyo mau unboxing paket. Sebenarnya ada beberapa paket sih, tapi udah ada yang dibuka gitu karena gak sabar. Nanti aja bikin video mainnya. Nah, kali ini Mama Yoyo mau buka paket dari ini yang ditunggu-tunggu. Dari Habi. Mana sih bacanya? Oh, ini dia. Ini dia dari Habi Official Shop dari Yogyakarta. Ada 3 seri di paket ini. Nah, nanti kita beli seri yang lain deh untuk tahu wanginya, karena emang ini lagi viral banget gitu kan. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia. Ini ada 3 seri Habi yang udah datang, yang Serity dan seri flower, seri bunga gitu. Ini langsung di official store-nya ya, di official store-nya Habi langsung. Nah, untuk Serity-nya aku beli yang nomor 5 dan nomor 7. Untuk seri flower series-nya aku pilih nomor 13. Oke, kita buka aja yuk satu-satu. Yuk. Ini ada yang 3 seri. Yang pertama nomor 5, nomor 7 seri T-nya, dan seri flower-nya ada nomor 13. Nah, untuk isinya di sini itu seri T nomor 5 itu wanginya wangi whitey. Di sini minyak telon plus ya. Ada minyak zaitun, ada bidaranya. Nah, ini yang aku suka. Kenapa mau beli Habi itu ada bidaranya. Tahu bidara? Ada wangi lavendernya. Kalau di nomor 5 itu ada wangi lavendernya. Dan ini itu masih ada nih bahan-bahannya, masih banyak yang lain kayak kokos yang begitu-gitulah, nggak ngerti juga apa. Berapa mili? 100 mili ya, isinya 100 mili. Nah, kalau nomor 7 itu sama sih isinya lavender juga, cuma wanginya aja yang beda. Kalau ini kalau yang seri flower itu bukan zaitun. Kalau tadi kan di seri yang hijau ini, seri T ini nih zaitun. Kalau di sini argan oil. Oke, kita langsung buka nomor mana dulu ya? Tati tut. Dia mau buka warna apa? Yang 7. Nomor 7 dulu. Nih, minyak telon oil Habi yang seri 7. Nah, ini tuh jadi kita nggak bisa hanya mencium wanginya dari tutupnya aja. Jadi beda banget saat kita cium di tutup botol dan kita oles di kulit kita. Pasti itu wanginya itu enak banget. Emang wangi banget guys. Wangi deh. Nah, ini yang seri black tea ini cocok untuk anak laki-laki. Charity ini enak banget, enak ya? Wanginya enak. Nah, ini yang nomor 7. Ini black tea biasanya cocok buat anak cowok. Kita coba buka yang nomor 5. Nomor 5 kita buka. Susah. Wanginya enak. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya. Selain Habi itu ada Doodle. Tapi kita cobain dulu yang Habi, nanti baru yang Doodle. Nah, kita cobain ke sebelah sini ya. Tadi kan kiri. Sekarang yang di kanan. Kita oles, wanginya sama apa enggak? Enggak. Nah, untuk nomor 5 ini lebih kuat banget ke wangi tehnya. Ini kuat banget. Kesininya. Kalau di sini ini enak, ini buat cewek nih. Tapi ini kuat banget yang yang nomor 5 ini lebih kuat wangi tehnya. Tapi aku lebih tapi kesini enak sih. Jadi antara kita cium di sini
sama cium di tangan setelah dioles untuk nunggu beberapa detik ya, itu beda baunya. Bener-bener enak. Aku suka nomor 7 yang black bean. Aku suka semuanya. Suka semuanya. Suka. Nah, kita buka yang nomor 13 yang seri flower. Gimana nih? Coba dede sini tangannya. Kita coba di dede. Dede ada bentol-bentol nih, kena nyamuk kayaknya. Aduh, enak banget ini wanginya deh kayaknya. Cium deh. Iya, wanginya kayak minyak telon. Iya, emang kan minyak telon deh. Minyak telon. Nah, kalau ini emang wanginya wangi bunga. Kalau nomor 13 ini lebih wangi bunga karena emang flower series, tapi ini ada wangi-wangi apa ya namanya ya deh ya. Ini enak banget, kayak ada wangi pelembab-pelembab hand body lotion gitu loh. Tapi enak banget. Jadi seri flower yang aku beri nomor 13 ini kayaknya emang makanya pada banyak yang beli itu karena emang wangi, teman-teman, seperti itu. Kalau mama dari seri T, mama suka nomor 7 dan ini karena emang gak ada temennya ya, kita cuma baru beli satu. Mama suka. Nah, kalau dede suka yang mana tadi wanginya nih? Dede suka yang mana? Yang mana tangan? Oh, dede lebih suka ini karena emang lebih ke perempuan ya. Ini lebih ke perempuan, teman-teman. Jadi ini itu emang benar-benar ibu-ibu itu lagi jatuh cinta banget sama wangi-wanginya dari Habi. Nanti mungkin kita akan review seri nomor yang lain ya. Karena lumayan, ini harganya itu satu ininya 45.000 kalau lagi diskon ya. Tapi kalau enggak lagi diskon itu harganya 49.000, teman-teman. Minyak telon Habi ini. Nah, kemarin tuh aku udah pernah nyoba, punya adik aku juga minyak telon Doodle dan itu enak. Kalau Doodle sih cuma satu ya. Enggak ada seri-seri kayak Habi kayak gini, aromatik. Jadi tapi itu Doodle pun enak gitu. Nah, jadi menurut aku kalian yang punya bayi kayaknya cocok beli Habi ini. Aromatik telon oil. Emang sih harganya lumayan, tapi kalian bakal seneng karena menurut aku jadi enggak usah. Menurut aku itu enggak usah beli lagi minyak wangi kalau misalnya udah beli minyak telon Habi ini, karena wanginya lama, awet juga wanginya dan fungsinya pun seperti minyak telon dan malah ada plus-plusnya karena ini nih ada lavendernya juga, ada bidaranya juga, zaitunnya juga karena zaitun kan bisa melembabkan ya. Gitu. Jadi menurut aku rekomend banget deh kalian beli Habi. Oke, dadah. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Oke, jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Saukia Jumar TV untuk di subscribe, like, komen, dan share. Oke, teman-teman, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.